kasihku. Inilah lagu tentang kita, ku dendangkan untukmu. Semua perasaan yang ada, dengarkanlah saya. Untayan nada syair dari kalbuku. Kini saatnya kita raih semua mimpi indah. Di rumah idaman, awal kisah dari kehidupan. Siramkan kasih, siramkan cinta bagi mereka yang tersayang. Mari ciptakan kehidupan yang lebih bernilai. Rumah yang sehat, sederhana kita miliki. Aku persiapan buat Qatar, terus juga beli online dibantu sama sepupu aku yang tinggal di kota Doha. Tapi karena aku ini kan generasi baby boomer, jadi kalau enggak yang pergi ke travel, yang langsung nyata di tangan tiketnya, aku tuh enggak pede. Tapi ternyata aku diketawain. Mereka bilang gini, Mbak Ica sekarang apa-apa semua sudah online. Cuma kan karena uang besar, jadi aku tadi ngambil cashku. Segini guys, mehong. Mehong ke Qatar tiket, karena emang pajak di bandaranya besar sekali ya. Jadi ini bisa sampai ke Amerika Serikat sesungguhnya, tapi gak apa-apalah. Ini kan aku punya plan C, untuk kemudian aku jalanin plan B. Baru insya Allah kalau Allah berikan rezekinya melalui tim dari sekolah Cendekia Basna, terus dari Shipping School, bisa dapat yang plan A. Dapat dukungan untuk tiket seperti itu. Ayah, merci beaucoup, mon chéri amour. Siap, Ibu. Udah ditransfer lewat online. Jadi suamiku dengan segala sukacitanya bantu istrinya yang dari generasi baby boomer. Tapi ya udah, kita hybrid lah, mesin ke manusia, manusia ke mesin, manusia ke manusia, gitulah kurang lebihnya. Hari ini mungkin gak terlalu banyak yang aku lakukan, tapi aku ingin mengajak Anda semua melihat bagaimana Sabtu ketika kelas buat pasca sarjana belum dimulai dan aku ngapain aja gitu ya guys ya. Ikuti. Rumah cinta, rumah surga, alangkah indahnya rumah damai. Mau nengokin anak nih, si bungsu. Alangkah bahagia. Akhirnya mau pergi. Insya Allah ke Central Asia, ke tempat leluhurnya. Melalui Uttar Pradesh ke atas. Kalau enggak Uzbekistan, Azerbaijan, pokoknya Turkistan Barat aja. Makanya ada serah terima. Apalah, ini suasana Cikiko. Iya, berantakan. Tapi kerja. Ini matching sama kerudung kok? Iya. Ngerapin bekas baju, Bu. Hitung-hitung kan anak MM gitu ya. Itu ya guys, ini bonus kalau ini event ini nggak dibeli online. Soalnya kalau dibeli online terlalu susah, kena printil, kayak terlalu kecil. Ini aku suka ini sih ya. Lucu dong semuanya. Tapi kalau belajar laku loh anak-anak. Ini yang buat dewasa dikit nih. Oh ini aku pernah beli ini.
Ibu nggak usah beli, ambil aja. Mari ciptakan kehidupan yang lebih bernilai. Rumah yang sehat, sederhana kita miliki. Rasakan aman, rasakan nyaman. Guys, guys, aku naksir buat dibawa ke Qatar. Mau tahu nggak apa yang aku naksir? Lihat deh sini. Apa, Bu? Qatar ya? Qatar juga. Oh, itu. Iya tuh Mbak Ina suka banget. Mbak Ina waktu bikin makam Madinah series. Ambil aja, Bu. Itu mau difoto Madinah besok. Seru ya? Itu para penyintas series. Penyintas apapun ya? Ima, apapun, ada quote-nya gitu. Tadinya tuh aku bikin itu mau rilis buat Jakarta Humanity Festival. Yang kemarin. Tapi jadinya malah abis itu. Karena kan perfeksi gak bisa dikejar. Ya udah tetap aku rilis, udah jadi. Sementara Ciki dapat dari tantenya, Tante Dina, sama Adra, sepupunya ini. World Cup 2022. Cakep ya, kata dia nggak tahu mau dipakai di mana, paling nggak ibunya pinjem kali nanti ya, tapi nggak tahu lah. Kalau buat ke Qatar kemarin ada jumper merah lucu deh, warna. Ini baby boomer nih, belinya online dibantu sama sepupuku di Doha, tapi tetap aja di print balikan. Dasar ya aku ya. Nah, aku punya tiket ke sana disponsori oleh swasta, guys. Aku belum terlalu pintar untuk mencari hibah dikti yang gede gitu, kecuali kemarin atas bantuan teman-temanku, Bu Dr. Etika, Bu Dr. Ira Geraldine, dan juga Kang Zahir dapat RGBI gitu ya. Ceritanya 175 juta, tapi uangnya nggak dapat. Yang dipakai buat apalah, mereka yang ngatur, gitu lah, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini ke Doha, aku dapat ini nih, sponsor setengah dari perjalanannya, perusahaannya, suami. Seperti itu guys, doain ya. Nah sekarang ini kita mau pergi ke tempatnya Pak Hardius Usman, pembimbing aku dari UI waktu itu, Kajian Timur Tengah dan Keuangan Islam. Dia jadi profesor. Kita ikuti aja ya bagaimana nanti arahannya daripada panitia. Karena aku datang bersama suami, tapi suamiku pergi duluan karena mau ada meeting. Seperti itu, ikuti yuk. Senat, Pimpinan Tinggi Madya, selaku Dewan Penyantun, dan Guru Besar Politeknik Statistika STIS memasuki ruangan upacara. Yang terhormat, Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Parwiwono. Yang saya hormati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Direktur Politeknik Statistika STIS dan para wakil direktur, saya kukuhkan Profesor Dr. Hardius Usman, SSG, MSG, sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu manajemen di Politeknik Statistika STIS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi kami. Guys, ini Profesor Hardius Usman dulu pembimbing aku di UI. Kita lihat di sana terus ada rektornya Presiden University, Prof. Hairi. Itu juga geng aku, bukan geng sih, grup untuk ngeriset level Scopus seperti itu. Guys, ini Ibu Ida. Ini Ibu Profesor Hardius Usman, istrinya. Jadi besok-besok kalau mau ke PPS, aku siap. Ya, siap.
Guys, ini Mbak Nadia. Tahu bahwa aku udah datang ketika kupu-kupu udah datang pula di baju aku nih, lihat nih guys. Tuh, ini penanda baik kali ya. Amin. Amin. Maksudnya aku selamat datang ya di LP POM ya. Iya, selamat datang. Kembali, berkali-kali datang. Gitu guys, nah ini Mbak Nadia yang selalu aku suka tanya. Assalamualaikum. Dan Mbak yang lainnya, Mbak Nadia dan Mbak Femi. Mbak Femi. Ini guys, lagi menjelaskan tentang kata. Gitu. Oke. Aku terus ini numpang sholat. Iya, masih ada waktu kok. Masih sholat aja dulu nggak apa-apa kita. Sudah selesai dapat info lumayan buat Qatar ya, ya dari mbak-mbak kekasih Allah ini, masya Allah Mbak Femi, Mbak Nahdia, ya. anak MIPA, anak kimia, anak laboratorium belajar strategi dan mengimplementasikannya, semoga jadi masyarakat. Aku udah ketemu orang ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kembali. Ya. Terima kasih Bu. Sekarang kita menuju keluar dari gedung ini. Mbak, lucu banget. Mbak, kan anak aku lagi main piano. Lagi les. Jadi ke rumah empat mama sebentar. Oh, ya, mama. Mama itu Santi. Oh, iya. Enak banget. Mbak, maaf. Ini ada sedikit. Aku enggak sempat bungkus kado karena pagi baru jadi semalam. Terus ada notes dari LP Pom kan lumayan banget. Buat repot-repot aku balasnya gimana, Mbak? Guys, cantik ya Mbak Santi ya? Ini paling cantik se-Indonesia, Mbak Ica. Sudah tua. Oh, enggak. Aku ini temenan. Paling 15 menit lagi ya, Sam, siap. Temannya ibunya, karena umurnya sama dengan ibunya. Salah gaul gak sih gue? Aku jadi lupus, lupa usia. Maaf ya, Mbak. Iya, maaf sih. Apa ya, Mbak? Mama ngefans sama Mbak di sebelah. Aku marah. Mbak, ini idola Mama. Assalamualaikum, boleh masuk? Nyanyi nggak bisa. A few moments later. Bogor, Mbak. Iya, Masya Allah. Jadi guys, kalau ke Bogor katanya mesti nyobain es pala. Iya, es Bogor emang gue, Mbak. Oh iya, iya. Ini tradisional gitu. Jadi lucu ya. Iya, legend. Tuh di rumah Mbak Imel dia campur lagi, dia olah lagi kan. Karena udah kayak kelas. Ini UMKM sini ya. Cilani. Campur sama Sprite. Oh gitu, Mbak. Masya Allah. Pesan-pesan nanti Mbak mungkin airnya dikeluarin terus yang setengah ini kayak atau mungkin ini ditaruh di jug gitu tambah Sprite. Wah, dapat ilmu deh. Gitu banget.
Siap-siap Pak ya. Siap-siap Pak. Monggo-monggo Pak. Guys, maaf ya. Kalau mau beli aja di Bogor. A few moments later. Nah, ini khas Bogor lagi Mbak. Asyik. Unyil. Ini udah. Unyil. Zaman waktu aku kuliah dulu. Tahun berapa nggak tahu? Iya, 10 tahunan yang lalu. Oh, ya. Lebih mungkin Mbak. Lebih ya. Nah ini udah ada dan ini cemil pagi pemberi semangat. Langsung dong kita coba ya. Halal Mbak, halal. Halal. Udah ada halal. Ini kan aku pernah lihat itunya kotaknya. Iya. Kita udah kemas. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, dapat rezeki lagi nih guys. Makan bakmi sejuk rasa. Penyejuk rasa lucu banget namanya. Ini strategi juga ya buat branding ya. Alhamdulillah. Kita daki mas, it's maklet. Buon appetit. Makan kita. Mari-mari. Guys, ini destinasi terakhir hari ini di Bogor, Baitenzor. Rumahnya Mbak Santi, Rimadias, dan mamanya. Mamanya seumur aku. Udah 10 tahun lebih tua. Masa? Iya. Nanti muda. Aduh. Mbak Santi ini, Masya Allah keluarganya baik, hangat. Dan aku tadi nanya, Bu, waktu hamil dulu ngidamnya apa sih? Kok anaknya bisa cantik, pintar, tidak sombong. Masya Allah produktif. Dan mudah-mudahan silaturahim ini terjaga terus. Amin. Jadi aku pamit sekaligus ya Mbak Santi. Terima kasih. Makasih sudah kesini. Assalamualaikum guys. Dadah. Sampai jumpa.